Sebenarnya ada sop ambiar, Bun. Ada. Oh, wih, tagihan ya, Kak. Oh, itu yang paling nagih. Si diet nih, padahal susah banget cuma makan dia. Belum buka, tapi kita masih mau beli ya. Takeaway bisa sih. Daging ya? Ini gak di endorse ya, ini beneran. Beneran ya? Saking enaknya tuh pakai tangan. Nih, bukan. Kita kalau jelek, kita bilang jelek. Udah bener-bener tangan nih. Mantep lah itu. Makan ini sama ini. Pakai kecap tuh. Saking pedesnya. Ini level berapa sih pedesnya? Ya bisa minta. Bisa request. Bisa request. Enak banget. Enak banget. Jangan pedes-pedes, mulut gue udah pedes. Kurang pete. Oh, kurang pete. Enggak, maksudnya beli di pete bakar gitu. Aku mau amlak tuh. Sri, kamu ya, bikin parenya harus terus kayak gini sih. Iya, enak. Aku kan yang bikin bumbunya. Nih, pare neneknya kayak kelas sama lo. Kayaknya kecairan ya, Sri? Enggak, kenapa? Iya, emang begitu. Ntar kalau kentelun kayak kemarin. Ya, enggak enak. Betul. Benar. Buat mana? Nasi sendiri. Kalau mana kalau mau beda dia nantinya apa? Oh udah. Kita beli kemarin kurang nasinya. Halo udah. Kami baru sempat datang. Jadi dulu kita udah pernah datang yang tempat yang dulu yang pameran kayak bakery yang pertama itu. Sama Mas Anang. Yo. Kue yang aku dibawa sekarang tuh sih lancar, nggak ada di mana-mana. Kayaknya lebih dikit juga menunya ya dibanding dulu kan bakery-nya banyak banget. Lebih banyak dulu. Iya. Yeah. Sekarang lebih banyak. Oh gitu. Oh, cuma sekarang by order gitu kalau bukan dijajar tuh ya. Iya. Jadi baru ini aku punya Lumiere Signature ya, serve di tempat. Ya, kayak kafe. Oh. Terus cobain. Iya. Mau makan dulu ya? Makan dulu ntar bisa baru dessert di bawah. Aku ya Allah, aku nggak tahu kalau aku tuh sering banget nontonin Facebooknya Mas Anang tau, tapi dia suka makan pagi di rumah. Kalau rumahan, makan rawon nih. Tiap hari makanannya rawon, soto. Jodoh kayaknya. Makanannya bau teng gitu kan. Iya. Semua disambelin semua di. Iya. Oh gitu. Ya enak. Nasi goreng doang, nasi goreng polos. Iya benar. Tagihan ya, Kak. Oh, itu yang paling nagih. Sop ambiar namanya pakai sop. Silakan. Sayur ambiar. Kan. Kapan? Maaf kan aku 17 loh padahal. Percaya? Percaya? Iya sayang. Ini lagi sholat. Kayaknya kan ada di sana ya? Di ruko yang sana ya? Iya, aku udah pindah. Oh, makanya. Aku terlihat itu masih di sana. Bener. Jadi langsung di gitu? Iya. Tapi sampai ke bawah ya. Maksudnya? Ya minumnya terus sampai bawah. Terus biar kopinya berasa. Enak gak? Emang harus kayak gitu. Enak gak? Enak.
enak. Ya kan? Enak nggak? Manisnya tuh manis apa ya? Enggak, bukan yang ada manisnya kan? Ada lah, karamel iya. Sirup. Karamelnya enggak too sweet gitu. Iya. Enak. Mas, coba sisa latte-nya aku satu. Manis. Manis. Iya, manis. Kalau manis aja bisa. Ini enak nih. Ini enak. Ini aku paling suka ini. Ini crispy bueno. Ayam. Kamu harus coba ayam kamu apa yang biasa? Tapi kita ayam potong ya, bukan ayam frozen. Iya, iya, iya. Jadi potong pagi, baru kita ambil. Iya. Oh. Soalnya fresh ya, nggak boleh ayam. Kamu tuh harus cobain ayam ini ya, Ti, sekarang. Ini ya, ini belum. Bikin balik lagi ya. Ngapain ya? Aku mau datang lagi besokannya tapi malu. Malu belum opening kan? Oh, ini namanya apa, Bun? Ayam penyet. Ayam penyet. Iya, ini pare lele yang cobain. Hai, sayang. Gimana sayang rasanya? Enak banget, pasti enak banget semuanya. Selly. Enak banget ini. Cobain pare lele. Kongres ya, Bun, sayang ya. Aku datang tiap hari boleh enggak? Boleh banget buat kamu. Sukses Lumiernya, enak-enak banget. Enak enak juga. Sukses ya. Enak. Aku udah datang lagi Mas Anang. Sari, Sari, Sari. Kita mau makan dulu. Mau makan dulu apa langsung kue? Makan dulu. Makan dulu. Paha apa dadar ya? Sini dong. Paha. Aduh kangen deh, gimana dong kita? Kamu masih fokus dulu lari deh ya. Tolong. Sampai kapan, Met? September kan? Ah, kamu malah makan dulu. Kangen. Kamu tuh mau kesini malah makan? Apa deh? Tadi aku buka puasa dulu. Tapi ini orang yang paling susah nih. Ah, ini makan dulu. Ketemu dia atau CFD ya? Oh my god, ini benar-benar full of chocolate. Matilda Kim. Terakhir jam 8 malam. Oh, baik-baik. Ya. Tadi Bunda yang jalan. Oke. Okay. 12 sampai jam 6 sore. Silakan. Tapi aku taruh di grup. Oh, makan apa? Nasi ayam aku enak banget. Kamu sih, Bu. Aku udah. Oh, udah makan sebelum sebelas. Makan lagi. Udah makan itu dulu. Ini apa? Ini apa? Ini namanya Matilda Kim. Duh, yang cabut makan cantik lagi. Kali makan banyak. Yang bagus. Enak. Dark coklat ya, Bu? Iya. Ada dark coklatnya sedikit. Jadi enggak mantap.
Gak enak kan? Kapan dong kita mulai lagi, Kak? Kamu mau kue apa? Ayo, ayo. Boleh tidak, Bun? Aku share aja. Sampai bawah. Itu ada bulat-bulat. Butterbeer. Mantap ya kan? Ui. Berapa teman? Coklat. Iya, karena gak boleh pakai sedotan kan? Enak deh. Hai. Oh, gue dari tadi loh. Maju nih. Itu tadi kalian. Ini Titi. Ya, Pak. Sari, Sally, Astrid. Sini, kalian di sini enggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Body goals mah. Hah? Itu kenapa ada tugas? Kamu bisa ada tugas. Para apa ya? Dari situ ada pintu dari atas ke sini. Dari atas ke sini. Soalnya itu tuh bunda. Buci. Lewat mana nih? Lewat sana. Jadi iya emang ini kalau iya. Ya udah mau makan nasi atau yang pedas apa gimana kayak manis? Linda nasi ayam 3. Langsung. Iya iya, mau juga tadi. Ada terima kasih. Belum buka, tapi kita masih mau beli ya. Takeaway bisa sih. Takeaway bisa. Tapi belum buka orang-orang. Takeaway bisa. Cuma, tapi cuma yang kue-kue biasa. Apa mau coba yang muda? Ini yang muda. Kita di bawah. Saya masih ke bawah. Itu pada kesabaran, Bun. Udah pada dapet. Alhamdulillah itu. Belum bukanya tadi udah banyak punya bolak-balik belum? Belum buka, yang datang udah banyak banget. Tapi akhirnya beberapa aku udah boleh buka buat budarni karena kasihan kan udah jauh-jauh. Aku kita buka 16 Agustus ya guys. Apa isinya ayam? Enggak, telur sama apa ini tadi tuh?
Ayam, bukan? Ayam. Enggak, bukan, nasi. Nasi. Oh, cuma nasi doang. Oke, bye. Bye, guys. Ngelapin sendiri ya, Bun. Selesai. Yel, gimana Kak? Lihat Lumia yang baru, Kak. Mana? Udah cobain ini enggak belum, Kak? Macanya Kak Jiel. Kan dijual nih. Persis gak rasanya? Sama. Enggak salah dong, kan doa ya. Halo guys, saya sama teman-teman lagi pada datang review kuenya. Makanannya pada suka, jadi ditunggu ya tanggal 16. Terus banyak banget yang tadi datang tapi kita belum buka. Jadi ya udah akhirnya kita yang di atas kita terima datang dan pas kita tanyain semua bilang enak banget. Jadi alhamdulillah semoga tanggal 16 nanti bakal rame banget yang datang buat Lumiar Signature dan makannya tidak. Apalagi tadi Titi ini ya Bun ya, kangen banget sama sayur ambiar. Titi kesini khusus 2 kali ya buat sayur ambiar.